Selamat datang di BC Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengoperasikan mesin cuci otomatis satu tabung Samsung. Ini tipe yang 8 kg ya. Oke, langsung saja caranya. Kita tekan power. Nah, ini sudah nyala. Pada kondisi ini defaultnya itu akan mencuci di fuzzy atau pencucian bebas ya. Ketika kita ingin mencuci, membilas dan mengeringkan, cukup tekan tombol start. Nanti otomatis airnya akan terisi sendiri. Kemudian untuk pencucian cepat, kita bisa memilih ini. Ini untuk mencuci pakaian yang sedikit. Kemudian untuk pakaian lembut kita bisa memilih ini. Ini adalah estimasi waktu yang dibutuhkan, 35 menit. Kemudian untuk selimut, ini lebih lama, 72 menit. Ini untuk kain jin, 57 menit. Dan ini adalah untuk pembersihan tabung atau cuci tabung. Jadi dikosongkan, nanti tabung dibersihkan. Untuk penggunaan EcoTab Clean ini sebulan sekali ya, jadi biar awet. Selanjutnya ini adalah untuk mencuci jika kita ingin mencuci saja. Ini hanya untuk membilas dan ini hanya untuk mengeringkan saja. Tapi kalau kondisinya seperti ini berarti ini wash, rinse, spin. Mencuci, membilas, dan mengeringkan. Ini adalah untuk water level ya. Kita pilih fase ini ya untuk pertama kali. Water level ini adalah untuk memilih berapa air yang dibutuhkan levelnya. Tapi untuk fase ini kita bisa pilih otomatis. Ya, kita ulangi. Kondisi mati. Kita masukkan dulu saja pakaiannya ya. Untuk menambahkan deterjen, ini adalah tempat untuk deterjen ya. Deterjen dimasukkan ke sini ya. Kita gunakan deterjen cair. Nah, selanjutnya untuk pewanginya ditaruh sini ya. Tutup lagi. Nah, mesin kita tutup. Oke, sekarang kita nyalakan powernya. Pada kita pilih fase ini, langsung tekan start. Nah, ini sudah mulai menimbang ya ini. Nah, itu airnya sudah masuk itu. Sudah ditimbang oleh mesin dan ini estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mencuci, membilas dan mengeringkan itu 45 menit. Dan water levelnya ini di angka 3 ya. Ini sudah otomatis ya. Jadi tinggal kita tunggu proses pencucian ini sampai selesai. Nah, demikian cara tutorial mengoperasikan mesin cuci Samsung satu tabung 8 kg. Semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like dan share dan komen di kolom komentar di video ini.
Nah, kemudian selanjutnya ini adalah proses pembilasan ya. Ini tinggal 15 menit lagi waktunya. Ini adalah proses pembilasan mengisi air lagi. Nah, itu mengisi air lagi ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal proses pengeringan. Nah, ini airnya dibuang otomatis ini. Suwe ya, rong jam ya. Ini otomatis mati sendiri ya.